yang gua lu memilih sendiri. Oke pak, gimana pak situasi di bandarnya pasca pengetatan itu pak? Selamat siang. Baik, tadi dapat kami laporkan dari kantor officer in charge Bandara Kuala Namu bahwasanya pergerakan penumpang pada masa pasca pengetatan mudik tahun 2021 pada tanggal 18 hari ini mulai tadi pagi ya termonitor cukup ramai, cukup padat. Terdapat beberapa antrian penumpang maupun jalur kendaraan yang berkegiatan di Bandara Internasional Kuala Namu. Di mana kalau secara data kita bisa melihat bahwasanya ada peningkatan ya cukup drastis dari masa larangan mudik sampai masa pasca ini cukup banyak ya. Di mana dari rencana penerbangan tanggal 18 hari ini ada sekitar 118 penerbangan dengan prediksi penumpang sekitar 15.000 orang. Kemudian ada 4 penerbangan untuk penerbangan internasional yang hingga pukul 14 hari ini telah terlaksana sekitar 70 penerbangan dengan jumlah penumpang 5.000-an lebih. Dan hingga malam nanti akan diprediksi ada beberapa kegiatan lagi penerbangan-penerbangan yang akan mengangkut penumpang-penumpang yang telah berencana untuk membeli tiket. Yang mana untuk pada tanggal 18 dan seterusnya ini sudah ada keringanan bagi para penumpang yang akan berangkat ya. Kemarin di masa larangan mudik ada surat jalan maupun dalam hal keluarga meninggal ataupun sakit. Untuk kali ini yang adanya sesuai dengan surat edaran tahun 2021 yang nomor 13 dari Satgas COVID bahwasanya persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh para pengguna jasa untuk berangkat cukup menggunakan rapid test baik PCR maupun antigen ataupun dengan menggunakan Genos ya, mana rapid antigen dapat berlaku 1x24 jam dan untuk Genos juga dapat dilaksanakan pada saat mau berangkat. Namun kami sampaikan kembali bahwasanya mohon maaf di Kuala Namu untuk Genos tersebut masih dalam proses ya, belum tersedia sehingga kita masih memfasilitasi rapid antigen maupun PCR masih di area parkir kendaraan zona A ya, di mana itu ada drive thru maupun secara manual demikian.